Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta. Dan kali ini saya akan mengeksplor kembali sebuah bangunan terbengkalai teman-teman. Jadi di sini saya menemukan sebuah rumah jenderal yang sudah terbengkalai sekitar 20 tahun yang lalu teman-teman. Dan saya juga sangat penasaran apa aja yang ada di dalamnya teman-teman. Di sini saya mendapatkan rekomendasi dari channelnya Yusuf Kreator yang memang merekomendasikan saya untuk eksplor di tempat ini. Katanya emang gokil sih, seru banget, dan ini udah sangat terbengkalai teman-teman. Ya, daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, komen, and like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi inilah kondisi bangunan rumah seorang jenderal yang sudah terbengkalai teman-teman. Jadi ini adalah rumah dinas yang dimiliki seorang jenderal, dan ini berada di daerah Cirebon teman-teman. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Dan saya tadi masuk melewati pagar ini, cuman gak lewat ini sih, lewatnya sini nih. Untung ada kayak semacam tembok-tembok di bawah, jadi bisa naik, akhirnya loncat. Oke, dan mohon maaf apabila video ini sangat berisik teman-teman, kebetulan ini berada di pinggir jalan banget tuh ya. Oke deh, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke bagian dalam daripada rumah jenderal ini teman-teman. Bisa dilihat ya, di sekitarannya ada bekas-bekas bangunan terbengkalai juga. Kalau yang ini sih bekas kosan ya, itu bekas kosan terbengkalai, cuman kalau saya review itu kurang menarik karena tempatnya sedikit teman-teman, jadi hanya kamar-kamar doang ya. Dan kalau ke bagian sini, ini adalah bagian WC-nya nih. Yang sangat diperhatikan, takutnya ada ular teman-teman. Saya harus tetap waspada nih ke atas. Ini teman-teman, ini adalah bagian WC ya kayaknya. Iya sih, kayaknya bagian WC sih. Soalnya kalau dilihat dari bentuk bangunannya, kebetulan ini adalah keramik semua dalamnya nih. Oh iya bener tuh WC. Ya ini ada WC nih. Ada WC duduk dan ada baknya juga. Gila, ini udah terbengkalai sangat lama banget. Sekitar 20 tahun yang lalu, dan membuat bulu kuduk saya merinding, apalagi kalau misalkan explore di tempat ini malam-malam teman-teman. Wah, udah lumayan banyak nyamuk nih. Kita coba ke sini. Ternyata ada pintu masuk juga tuh di sana. Cuman nggak tahu nih, kayaknya dari rumah warga tuh. Nah ini nih, ini bagian bangunan apa ya? Udah hancur. Oh, kayaknya WC juga. Ya, WC juga mungkin. Entahlah. Oke teman-teman, kita nggak perlu basa-basi lagi. Kita langsung aja masuk ke bagian dalam daripada rumah jenderal ini teman-teman. Tuh, gokil ya, mantap sekali. Cuman atapnya udah pada bolong ya, lumayan lah ya buat stok video, karena teman-teman pastinya udah pada nungguin kapan lagi saya upload video. Dan alhamdulillah saya mendapatkan tempat yang cukup menarik untuk kita explore. Gila, baru mau masuk aja udah capek gitu ya, udah ngos-ngosan, apalagi kita masuk nih. Gak tau nih ada yang ada di dalam apa aja nih, bisa kita review barang-barangnya teman-teman. Oke, jadi ini adalah bagian belakang ya, ini bagian belakang dari rumah jenderal ini teman-teman. Kayaknya ini halaman untuk mungkin menyimpan beberapa barang dapur. Tuh, di sana juga ada bangunan lagi, entah bekas bangunan apa ini ya. Belakang itu ada apa ini nih? Bisa kalian tebak teman-teman? Saya nggak tahu ini apa nih. Kendi mungkin ya. Gokil. Udah hancur. Emang sih ngeri juga kalau misalkan kita eksplor di sini, takutnya ada bagian bangunan yang pada saat ini udah mau
jatuh, teman-teman. Oke deh. Ini adalah locker-locker. Iya, kayaknya locker, lemari-lemari yang nggak bisa dibuka untuk menyimpan beberapa barang. Oke, kita masuk ke bagian dalam rumah jenderal ini, teman-teman. Assalamualaikum. Sudah sangat terbengkalai sekali ya. Gila. Memang vibes-nya luar biasa sih berada di bangunan terbengkalai milik seorang jenderal. Assalamualaikum. Ini udah gak ada apa-apa nih sebelah sini. Hanya ada boneka doang, mainan anak kecil. Oh, coba kita sorot pakai senter. Eh, pakai lighting. Ya, serem banget ya. Man. Ini ada kursi santai zaman dahulu banget. Dan bagian atas udah hancur. Ini seperti saya explore waktu di rumah rumah gadis yang diperkosa tuh di daerah Karawang. Oh, man. Udah sangat hancur bagian atas nih. Oke, ini bagian rumah banget nih. Kayak ini ruang terbuka deh. Tapi ini ada kasur. Wah, gila, kasurnya aja udah lumutan banget. Udah ada tumbuhan-tumbuhan yang menjalar ke samping-sampingnya tuh. Mantap, men. Cuman di sini banyak nyamuk, teman-teman. Dan kebetulan saya nggak bawa autan ya, Jay. Tapi nggak apa-apa lah. Cuman bentar ini kan. Dan sekarang saya masuk ke bagian dalam atau bagian utama dari rumah jenderal ini, teman-teman. Oke, memasuki bagian dalam rumah jenderal ini, kita disuguhkan dengan ruang utama nih ya. Oh, ini apa nih, lemari mungkin ya. Ini lemari untuk apa nih? Tidak ada satupun barang yang menjadi identitas dari rumah jenderalnya, teman-teman. Dan di sini kita adalah, di sini kita masuk ke kamar ya, kayaknya kamar nih. Oh, masih ada lemarinya rupanya. Cier, ini takut jatuh nih. Ngeri juga kalau udah jatuh kan. Oh, udah kehujanan, kepanasan. Assalamualaikum. Wih, anjay. Itu apa ya? Banyak bokicot. Gokil. Ada peci juga di sini, teman-teman. Oh, man. Menarik sekali dan cukup membuat saya merinding. Ini juga ada lampu yang cupnya udah jadul banget. Terdapat stop kontak lampu. Entah tahun berapa. Dan di sini ada bendera merah putih, teman-teman. Oh, dibiarkan begitu saja bendera merah putih. Entahlah. Next, ke bagian sini ada sebuah perabot rumah tangga. Maksudnya bagian hiasan rumah tangga ya. Tuh, ada asbak kayaknya. Dan coba kita ke masuk bagian sini nih. Ini apa ya? Ini kamar atau apa nih? Oh, jadi masuknya harus lewat sana. Tapi coba deh di sini. Jadi lihat, teman-teman. Ini sekalinya genteng jatuh, hancur kepala kita nih. Harus hati-hati. Udah hancur. Lebur. Oh, sangat disayangkan ya. Oh, ini tembus ke depan nih. Hai. Ada kursi mobil juga. Oh, mungkin mobil dari jenderal tersebut ya. Kayaknya mobil dinas juga deh. Karena ini rumah dinas nih. Kondisi bangunannya, lihat teman-teman. Sudah sangat wow. Amazing ya.
kita nggak perlu pakai senter di sini karena udah terang banget. Dan posisinya saya eksplor ini sekitar jam 1 siang ya, karena habis adzan duhur tadi. Di sini saya menemukan sebuah foto-foto, mungkin ini adalah foto-foto keluarga dari jenderal tersebut, teman-teman. Coba kita lihat ya. Wah, ini nih foto-fotonya keluarga besar. Tuh. Cuman udah nggak berbentuk karena udah kehujanan ya, makin lama makin hancur. Gila, ini kursinya aja, sofa-sofa yang memang udah menyatu dengan alam. Tuh, ibaratkan di sini ada dua keluarga yang sedang mengobrol. Tuh, ini keluarga A, ini keluarga B. Anjir, memang serem sih, sampai ada apa tumbuhan tanaman pepaya ya, pohon pepaya. Anjir, ngeri, atasnya takut jatuh. Oh, ini ada juga nih foto di atas nih, foto keluarga juga kayaknya. Ini nggak kelihatan kayaknya. Ini juga ada foto lagi, ada pentungan juga. Memang sangat membuat bulu kuduk merinding apabila eksplor di rumah ini malam hari ya, teman-teman. Gak banyak yang bisa kita eksplor di rumah terbengkalai ini, rumah jenderal. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk eksplor kita kali ini di bangunan terbengkalai milik seorang jenderal yang sudah terbengkalai sekitar 20 tahun yang lalu, teman-teman. Dan semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel Gagas Agasta. Dan selamat siang.